Halo guys, kali ini Bikom Ludo Blitar mendapatkan pesanan lagi AIS yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Ini memesan satu biji AIS 8MP 3,3 volt swipe 8 yang diisi dengan firmware TV LED Sub LT32SA4101i dengan kode board mainboardnya yaitu PPWB NG820WCN3 versi E KG820FM G820WE11. Selanjutnya untuk tikon yang digunakan pada TV ini yaitu menggunakan produk dari manufaktur Inolux. Untuk kode buat tikon yaitu K6467TP, K0455EV. Selanjutnya untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer. Setelah itu disiapkan IC memory. Ini adalah IC 8MP 3,3 volt soket 8. Lalu di sini disiapkan soket adapter SOP 8 200 mil. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Bikom Ludo Blitar. Untuk harganya ini sangat murah. Langsung saja IC-nya dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1 diberi tanda titik putih agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Sekarang menuju ke komputer. Oke guys, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai dan IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini bisa memesan ke Bikom Ludo Blitar. Bisa memesan melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui marketplace Bikom Ludo Blitar. Untuk nomor WhatsApp dan link marketplace sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Sebelum membeli, silahkan bertanya dulu. Bisa kirim chat atau kirim inbox. Yang suka dengan video ini, silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Bikom Ludo Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bikom Ludo Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.